Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab ketiga, makalah ke-9. Pada makalah ke-9 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan, wa qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarihuhu, wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Jadi ini malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngismak syaita fa'innaka mayitun, hiduplah sesukamu, tetapi pada akhirnya kamu akan meninggal dunia. Dengan kata lain, ketika kita hidup, jangan lupa bahwa kita akan mati. Maksudnya, jangan lupa pula kita mempersiapkan diri perbekalan untuk mengarungi kematian. Dengan kata lain, ya kamu jangan hidup seenakmu, tetapi hidup dengan cara mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhum. Cintailah orang-orang yang kamu sukai sesukamu, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dengan kata lain, ketika kita mencintai seseorang, ingatlah bahwa kita akan berpisah dengan orang tersebut. Apa yang memisahkan kita? Kematian. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mencintai seseorang, cintailah karena Allah, dan nanti pun akan berpisah karena Allah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bi. Berbuatlah sesukamu, tetapi kamu akan diberi balasan. Dengan kata lain, ketika kamu hidup dengan baik, maka nanti balasannya pun akan baik. Ketika kamu hidup dengan buruk, balasannya pun nanti akan buruk. Sekarang mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya Nasaihul Ibad. Wal maqalatu ta'i maqala atas ngatukang nomor 9 iku qala wis dawuh sapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam. Ya Muhammadu, he Kanjeng Nabi Muhammad, is uripo siroma syita sekarepmu, itu kira-kira. Tentu enggak seperti itu bahasa kepada Rasul ya. Fa innaka maka sedunia siraiku mayitun, bakal wafat sopo siro li anna akhirul haji, krono sedunia akhirnya urip iku mayitun, mati. Jadi betapapun kita hidup bahagia, jangan lupa kita pasti akan mati. Dan bagaimanapun kita hidup susah, enggak usah putus asa, karena pada akhirnya nanti kita akan wafat. Siapa tahu setelah wafat kita menjadi bahagia. Wa ahbib lan demenina sapa sira Muhammad maning barang sita kang karep sapa sira, fa innaka maqasduna sira iku mufariquhu, bakal misah sapa sira, bakal berpisah sapa sira hu iman. Aimufariku man tegese misah apa pisah ing wong seman sita katar sapa sira bil mati sebab kematian. Wa malan berbuat sapa sira ma ing barang sita kang karep sapa sira, fa innaka maqsudu sira iku mati siun, bakal den waras bi kelawan ma. Rawahu wis ngriwayataken min hadis sapa Al-Tayalisi fi musnadihi nomor 1755, wal Baihaqi fi Syu'abil Iman nomor 10057. Wa fihi badarul madziyun bih mulaqihi,
Kenapa? Li'anna ibadah karena setuhunnya hamba iku madziyuna bakal den wales sapa hamba bi amalihim kelawan amal-amale hamba. In khairan moko lamun ngamal sapa hamba ing kebagusan fa khairun moko balasane ku bagus. Wa in syarron lamun ngamal ing kealaan fa syarrun moko iku walesane ala. Jadi jelas ya. Kita hidup di dunia jangan sampai melupakan kematian yang pasti menjemput kita. Ketika kita ingin mencintai seseorang, jangan lupa bahwa kita pasti berpisah dengan orang tersebut. Dan ketika kita melakukan perbuatan apapun, ingatlah bahwa semuanya akan ada balasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa al'afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.